Halo guys. Halo guys. Sekarang kita ada yang kepala koki. Kepala koki andalan di mana-mana Emmanuel BOP kepala koki. Mantap memang. Wes. Terima kasih kepala koki. Terima kasih, Pak. Torang semua makan nyana mau lapar Emmanuel BO. Jadi Emmanuel BO ini trompe keadaan di Sange. Di Kuma. Nyana mau lapar. Mantap. Mantap memang. Wuhu. Kita mau makan dulu. Ya. Kenapa ya dia menu? Wuhu. Ini Kuma saat malam hari, guys. Semua sibuk dengan kegiatan apa dulu ada bajaran sendiri sana. Ramai ini Kuma malam hari ini. Karena pada malam hari ini para peserta juga ada di sini pasti. Guys. Orang sekarang akan menuju ke lokasi penginapan Emmanuel BO. Nah, ini lokasi penginapan Emmanuel BO. Ada ini sekarang orang. Masuk orang di penginapan Emmanuel BO sekarang. Ini kerampi Pak Korwin so ada. Kerampi Pendeta. Kerampi bapak-bapak. Selamat malam. Malam. Malam, Bapak. Malam, Pak. So makan. Sudah selesai. Hah? Mau tunggu teman-teman, Jo? Ini ada orang siapa datang makan. Oh, siapa datang sama ini? Sama dengan pesta kawin di Jawa, Dam. Oh, di ini aja makan. Tapi pantas ngurusin so makan. So lebih dulu. Halo guys. Silakan makan. Ternyata orang sama yang itu pesta-pesta di Jawa datang makan. Ini Kole sumakan, Alek sumakan. Johan lagi yang ada cewek ada tanya tadi. Ada suara fans dia. Ah, mama di belakang, torang bahawa dulu nama mama di belakang, kasihan. Mari makan. Ah, ini kata. Ini mama. Ya. Wah, halo. Torang di Kuma ini. Torang sekarang di Kuma. Ini. Tanah goyang. Ih, ada tanah goyang baru-baru kan? Sekali. Jadi ini konsumsi 1x24 jam. 1x24 jam. Besa pemulawang Emmanuel BO Sen ada lawan. Wuhu. Ini. Nah, ini lagi satu. Ini garis kubuk dapur umum. Ini mama. Dorong di belakang. Dorong di sana ternyata sudah habis makan. Dorong di sana, guys. Kolek sudah makan. Kita sekarang mau makan. Ini so bukan jomblo ini sekarang. Ko? Halo. Aduh. Mari makan. Makan, Ko. Mama ke rumah saya. Ini menunya nasi, ada ayam kecap, sayur luhu. Wih, ini sayur luhu ini. Iyo kutik sayur luhu. Sangir punya. Nah, kita sekarang merasa sayur luhu ini. Iya, ini DP sagu nanti. Ini sayur luhu. DP sagu nanti besok. DP sagu? Besok. Nanti memangnya lengkap punya sagu? Tadi sudah. Oh, tadi dorong sudah dah. Bersyukur kepada Tuhan karena kita ada sampai hari ini, bahkan dalam kerinduan kita untuk ikut serta dalam lomba paduan suara Pelka laki-laki gemis, Tuhan telah berkenan menuntun kita sejauh ini. Karena itu yang pertama mau saya sampaikan, persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan, bahkan beri yang terbaik juga atas nama Germita, bawa nama harum Germita dengan apa yang akan kita persembahkan sebentar. Karena itu sebentar torang mohon disiplinkan diri. Nim boleh mau baku pisah lagi supaya sunya nak mau baku cari harus ada di satu tempat untuk bisa membangun koordinasi yang baik, saling
dengar-dengaran kepada pimpinan, bahkan juga pelatih kita. Saya juga mengingatkan untuk pakaian, yang ada yang buka dada harap rapi sebentar supaya orang dapat lihat memang bagus-bagus. Nah, jadi orang atur semua sedemikian rupa, lakukan yang terbaik. Jangan permalukan nama Tuhan dan jangan juga permalukan Germita karena kita membawa nama Germita. Tadi mereka dalam sambutan begitu bersyukur atas keikutsertaan kita. Dalam sambutan juga mereka mengucapkan terima kasih karena dengan momen-momen ini telah terjalin kerjasama yang baik yang sudah sekian lama nyanda pernah tabekeng. Jadi itu yang mereka syukuri kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Germita. Terima kasih juga untuk PKB Jemaat Immanuel Beo yang juga membangun komitmen, membangun koordinasi, juga membangun kebersamaan dengan saudara-saudara kita yang ada di Gemis. Nah, sebelum torang meninggalkan tempat ini, torang akan berdoa dan Pendeta Korwil yang akan memimpin kita dalam doa bersama. Silakan. Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Pertama harus kita ingat bersama bahwa torang perjalanan sejauh. Baru kemudian apa yang torang lakukan sebentar tidak akan bisa diulang. Iya. Maksudnya kita tak salah tadi boleh mengulang, tidak bisa. Jadi perpaduan antara torang perjalanan sejauh dengan tidak bisa diulang ini, maka DP langkah bijaksana adalah maksimalkan dalam persiapan. Menurut saya orang apa menyanyi rileks saja, yang penting rileks secara serius, sehingga latihan maksimal selama yang orang buat itu boleh orang bertanggungjawabkan di panggung sebentar. Jadi ini barangkali pesan untuk kita semua, sehingga apa yang kita harapkan itu bisa terwujud sebentar di panggung. Persoalan dia mau juara dan nyanda itu soal kemudian. Tapi yang penting kita sudah tampil yang terbaik. Yang terbaik ya. Mungkin sebagaimana seorang jauh meninggalkan kampung halaman. Nah, kita di sini duta jemaat. Maka lakukanlah yang terbaik. Karena itu sebelum kita akan ke lokasi pertandingan, kita menyerahkan seluruh kegiatan kita malam ini dalam tangan tuntunan dan berkat Tuhan Allah sendiri. Mari kita menyanyi bersama, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur pokoknya fokus orang malam ini. Toh? Jangan kong karena apa kurang ada pikir-pikir itu. Pulang. Ini. Toh? Pokoknya malam ini harus fokus untuk menjalani perlombaan. Oke, okay, Immanuel Beo makati. Immanuel Beo pasti bisa. Maju. Yeah.
Salam buat kuda apa lagi? Iya, waktu kami di Talaut, ya. Di BO sana, Immanuel, mereka-mereka ini yang menjemput kami. Ya. Dan kami sangat berterima kasih, walau meskipun hanya sesaat di sana, tapi ya, kami banyak-banyak. Ada kesan? Iya, ada kesan tersendiri buat kami yang telah menjemput kami di sana. Terima kasih. Dan, sekarang torang datang? Iya, ke sini. Di Kampung Kumah, Kumah, di Kecamatan Tabukan Tengah, di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Oke, okay, kita saksikan bagaimana perjalanan Immanuel Beo di Sangihe. Iya. Oke, okay, terima kasih. Iya, iya. Suasana Kumah pada malam hari ya. Iya. Ini hari pertama kegiatan Pesta Paduan Suara di Kumah ini. Ini dari mana? Dari Tabukan Utara. Tabukan Utara. Iya. Selamat malam Tabukan Utara. Malam. Mantap. Dari kampung ini Mamira. Woi. Eh, Bapak Yunus. Halo, Cok. Halo. Wih. Mantap. Ini juga kopi lain.